Baik, selamat pagi. Pada video kali ini, kita akan men-setting backdrop untuk file project kita, atau dengan kata lain, kita mengatur skala backdrop agar sesuai dengan kondisi realnya. Pertama, buka program EpaNet. Yang kedua, lakukan setting terlebih dahulu. Untuk hidraulik, gunakan LPS. Untuk head loss, handsome medium. Untuk properties, dengan melakukan cara ini kita harus men-setting auto length menjadi on. Oke, setelah itu masuk ke view, pilih backdrop dan kita load backdrop yang ingin digunakan. Di sini saya sudah memiliki backdrop. Di sini saya memiliki data bahwa panjang pipa di titik 3 dan titik 4 adalah 380 meter. Oleh sebab itu, kita akan menjadikan acuan tersebut untuk mengatur skala backdrop yang kita gunakan. Dengan cara saya akan membuat node dulu di sini. Saya tarik pipa. Kita cek panjang pipa di EpaNet, yaitu panjangnya ada 511,44 meter. Kita buka kalkulator, masukkan panjang aktual yaitu 380 sesuai dengan pengukuran di lapangan. Kita bagi dengan panjang di EpaNet. Setelah itu kita kali dengan 10.000. Ini adalah hasilnya. Setelah itu kita close, masuk ke view, masuk ke dimension, masukkan nilai hasil perhitungan kita ke dalam x koordinat dan y koordinat. Gunakan titik untuk koma. Pilih satuan meter. Oke. Gambar akan mengecil. Dan elemen yang sudah kita buat bisa kita delete. Selanjutnya kita akan lakukan cek apakah sudah sesuai. Kita gambar lagi, sesuaikan dengan titik yang sebelumnya kita buat. Hasilnya adalah 379,13. Memang tidak terlalu presisi ke 380, namun ini sudah mendekati. Jadi, setelah itu kita sudah bisa menggambar dengan menggunakan backdrop ini tanpa memasukkan nilai panjang pipa. Karena sudah auto length atau secara otomatis sudah terinput sesuai dengan koordinat di mana titik 1 ke titik 2. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih.